Welcome to Pavida Channel. Thank you for subscribe, like, comment, and share Pavida Channel. Just check it out. Kalau lihat opening videonya, berarti kali ini adalah video tentang kuliner. Kuliner aku kali ini adalah mengunjungi Mexican Grill Chipotle. Chipotle ini sangat beken kalau di US karena makanannya sehat, bukan junk food, tapi tetap cepat disajikannya. Pokoknya kita lihat nanti makanannya seperti apa. Oke, selamat menyaksikan. Hari ini hari Sabtu, ternyata jam 12 sampai jam 1 itu tutup restonya, jadi buka lagi jam 1. Nah ini pas jam 12, jadi aku nunggu 1 jam, mau pulang lagi lumayan. Ya akhirnya nunggu, kita sambil lihat-lihat dulu pemandangan sekelilingnya aja. Karena di sini ini adalah lokasi yang tengahnya Pisgah Highway, South Plainfield. Sekarang cuacanya tetap dingin, kisaran 7 derajat Celcius. Namun ada sinar matahari, tapi kalian bisa dengarkan suara anginnya yang jadi background video ini. Iya, anginnya sangat besar, tapi minimal alhamdulillah masih ada sinar matahari. Masih ada bunga-bunga, masih terlihat daun yang sebentar lagi nanti itu akan full oleh snow. Desember mulai. Ah iya, kayaknya kita udah masuk, udah mulai dibuka. Kita masuk mendekati resto karena sudah banyak yang antri. Ayo kita masuk. Aku pesan untuk dibawa ke rumah ini dalam bowl, isinya nasi, steak, terus ada salsa, ada green chili, red chili, ada sour cream, ada cheese, komplit semua. Terus aku selalu pesen chipsnya juga. Chipsnya itu dari asli jagung. Nah, aku kalau makan chipsnya itu sama guacamole dari alpukat ya, tapi alpukatnya itu dicampur sama onion. Ini dia chips, enak sih. Nah ini guacamole-nya, tapi kebayangkan alpukat kalau kita di Indonesia itu alpukat kocok selalu dengan manis-manis. Di sini alpukat dengan bawang. Kebayang nggak asalnya sih? Aduh, gak enak banget. Tapi lama-lama kok jadi ketagihan. Ini sama chipsnya, enak banget deh. Cobain ya. Semoga bisa nyampe enaknya. Dibacanya itu sebetulnya guacamole, cuman kalau pesen ke di Chipotle-nya kadang gua aja, dari guacamole sebetulnya ini.
di Indonesia juga kan ada sebangsa Doritos, Happy Toast, tapi kalau di Indonesia sudah disesuaikan dengan selera lidahnya orang Indonesia. Nah, kalau di sini chips jagungnya itu murni, biasanya dibuat handmade dan bukan pabrikan. Dan makannya itu dicocolin nih sama guacamole. Enak banget. Terima kasih kepada semua sahabat di Indonesia yang sudah mendukung channel saya dan terus menonton dengan setia dan menemani aku untuk menikmati makanan Meksiko. And for you guys, thank you for watching and watch the video till the end without skip. Support always my Pavita channel. Have a good day. Bye.